Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Oke, hari ini kita akan perjalanan lagi seperti biasa. Kita akan menelusuri suasana pedesaan dari Desa Kendalrejo yang terletak di Kecamatan Mituru, Kabupaten Purworejo. Kita melihat dari sisi sebelah selatan. Oke, di sini kita melihat ada hamparan sawah, kemudian kita sekarang sudah masuk ke Kendalrejo yang sebelah selatan sungai. Oke, di sini banyak pemukiman penduduk, ada rumah-rumah baru dan sebelah kanan masih banyak pekarangan-pekarangan yang masih kosong. Di sini, wah, sebelah kiri ini ada terlihat ada lapangan bola voli. Kemudian perjalanan kita lanjutkan lagi dan sebelah kanan ini adalah masjid jami' dari Desa Kendalrejo. Kemudian sebelah kiri ada rumah dari Bapak mantan lurah dulu, namanya, waduh, saya lupa itu, Bapak mantan. Masih dilanjutkan, sebelah kanan udah ini ada persawahan tetap dan sebelah kiri juga perdesaan. Di sini rumahnya terlihat sangat termasuk bagus-bagus, lumayan mewah. Berarti menunjukkan bahwa orang Kendalrejo perekonomiannya sangat maju, karena di sini orangnya terkenal sangat rajin bekerja keras, membanting tulang. Apalagi kalau di musim kemarau itu mereka menanam lombok yang bisa menjadi hasil yang sangat luar biasa. Jadi perekonomiannya sangat maju. Oke, di sini kita melintasi suatu sungai Kali PP saya menyebutnya. Sebelah kiri terlihat itu ada PAUD, kemudian ada PKD dan juga ada Balai Desa yang terlihat ada itu lambang Garuda Pancasila yang sangat megah. Nah, ini adalah bulak yang akan menuju ke Kendalrejo sebelah utara. Nanti kalau yang sebelah kiri tadi itu adalah Mbah Kung Kidul, dan kalau yang ke utara terus nanti ini belok kiri adalah Mbah Kung Kidul, nanti akan kita bahas dan kita akan mencoba melewatnya nanti. Tapi nanti menjelang kita akan setelah meliput ke arah SD. Nah, nanti itu ada pertigaan, kita akan belok kiri. Kalau yang belok kanan kapan-kapan, kalau belok kanan itu nanti tembusnya ke Mincip dan ke Desa Walet, Besian, Proyo Kulon. Ya, ini kita akan belok kiri. Nah, ini belok kiri. Terlihat itu ada PAM Simas, PAM yang dimiliki oleh pemerintah desa. Nanti lurus. Kalau yang nanti di sini sebelah depan itu ada pertigaan ke kanan adalah jalan yang akan menuju ke Desa Ngampel atau alias Ngampel. Terus sebelah kanan ini yang disebut adalah Mbah Kung Lor. Nah, ini suasananya dari Mbah Kung Lor. Itu ada pos kamling, itu Mbah Kung Kidul. Nanti di sini ada itu rumah yang ada pembensin, ada rumahnya Pak Untung Subargo. Lurus terus, nanti kita akan melihat sebelah kanan ada SD Kendalrejo yang cukup megah dulu waktu kepemimpinannya dari Bapak Y. Restuana yang membangun luar biasa megah ini. Wah, ini SD, ini SD yang penuh kenangan. Pada waktu saya zaman kecil sering main ke sini dan juga kenangan dari ibu saya. Wah, kita, wah, tadi udah sampai perbatasan Gambang. Kita mulai lagi. Kita akan meliput menuju ke Mbah Kung Kidul. Belok kiri. Ya, kita akan masuk ke Mbah Kung Kidul. Nah, ini kita ngambilnya sudah agak sedikit lama sehingga tadinya itu sawahnya menghijau, sekarang udah menguning, udah mulai masuk mulai musim panen. Nah, ini adalah selamat datang di Mbah Kung Kidul. Oke, semoga yang kita bisa sampaikan, kita bisa mengambil video ini, semoga bermanfaat bagi yang kangen-kangen terhadap kampung halaman, bisa terobat kangennya.
kemudian juga bisa menjadi referensi bagi yang belum pernah mengenal Kendalrejo. Lah ini suasana dari Kendalrejo yang sangat luar biasa bagus dan orangnya terkenal pekerja keras. Kalau pas musim kemarau terkenal dengan nanam lomboknya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arrivederci. Sampai jumpa lagi.